Taruh gini. Iya. Mana? Terus taruh di pala. Terus? Terus? Oh, aku gak bisa. Aku sama Bulan ini kita mempunyai lagu favorit yang romantis banget. Yeah. Oh iya. Gimana lagunya? Andre, kau terlalu tua. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa sama kamu. Tapi aku akan membuat kamu bahagia dan aku akan menjaga kamu sampai akhir hayat. Ganggu nih. Kebelah, kebelah, kebelah. Kalau cemberut itu makin cantik. Masih bisa marah-marah, dagang pecel sono. Iya sayang. Ya udah nanti aku telepon balik ya kalau aku udah pulsa. Bawel banget lu komen aja. Oke, dah. Hah, gila lama-lama nih. Enak ya kalau punya pasangan? Boong itu, acting. Pak Komandan mengapa? Cowok yang dulu kamu kenalin ke saya itu. Siapa? Ihsan. Keanu, Keanu. Keanu. Iya, yang rambutnya gondrong kemarin udah saya cukur sekarang dia. Banyak kutu rambutnya. Lemah lu entah kalau dicukur rambutnya. Oh, Samson kali ya. Pak Komandan kenapa? Lesu banget. Aku udah makan rumput itu. Laut dua. Masih aja lesu. Yuk. Kan Ayu pernah dengar gak sih kalau saya tuh dikasih target sama Eyang. Iya. Ini udah hari terakhir, saya belum dapat jodoh juga. Pasti saya hilang deh kesempatan saya dapat harta warisan. Ya ampun, jadi maksudnya Pak Komandan lagi nyari jodoh buat dapat harta warisan? Iya. Emang Pak Komandan gak ada punya teman-teman deket? Biasanya mantan-mantan Pak Komandan cakep-cakep. Itu kan mantan, kan cari yang baru lah. Kita jangan melihat ke belakang, dia ngeliat ke depan dong. Di depan ada apa tuh? Tapi saya tuh jujur aja yang bisa mengobati kegalauan saya cuma satu. Apa Pak Komandan? Lala yuk. Oh, Teletubbies. Bukan. Lala anak saya. Oh, Lala. Ya, aku rindu padanya. Ya telepon dong Pak Komandan, jemput pulang. Ada-ada saja. Deh. Aku kangen banget kata-kata itu. Ente kadang-kadang. Kenapa enggak telepon aja Pak Komandan kalau kangen sama ya, anak mah? Makanya itu nih saya pengen banget ketemu sama dia. Ada sesuatu sih sebetulnya saya ingin sampaikan ke Lala. Oh. Kira-kira kalau saya punya istri lagi, anak saya suka gak ya? Setuju gak? Ya harus setuju, apalagi kalau sayang sama dia. Iya sih, makanya. Udah Pak Komandan harus semangat kerja dulu dan terbaru ya. Mikirin yang lain. Ya yuk. Mikirin anak-anak. Gimana, Dik? Oh, udah mulai kesulitan nyari calon jodoh buat Komandan. Aduh, ini kan hari terakhir, Dik. Iya sih, ya paling mentok saudaranya Surya. Siapa? Ya ini yang pernah datang ke sini, cuman yang ini udah punya suami. Yang ini udah bersuami juga. Lah? Ini baru aja kawin. Nah, yang ini sih. Udah punya pacar itu. Iya, udah punya pacar sih. Iya. Ini udah punya pacar. Ini juga udah punya pacar. Sisa satu nih yang ini. Yang ini katanya mau dibuang dari keluarga. Ini doang harapannya. Ini sih sebenarnya boleh juga, Sur. Sur, Dik. Tapi gue takut ngigo. Gitu. Aduh, saya udah bingung mau nyari kemana lagi. Hah, Komandan? Kenapa gak Ayu aja? Wow. Pak, kan saya udah punya pacar kayak Anu. Udah pada punya pacar semua. Iya sih. Kamu aja gimana? Ya! Yeah! Aduh, pedang. Iya, saudara kamu gitu, saudara ya, kamu. Ya, gak ada lagi, Komandan. Lagian Pak Komandan udah punya mantan cakep-cakep, ngapa gak balikan aja sih sama mantan-mantannya? Aduh, buat saya tidak ada istilah balikan sama mantan. The past sih. Ya, stay. Godoh. The future is the world. The future is the world. The future is the world. Masa depan adalah dunia. Iya, yeah, benar. Gak ada lagi ya. Kalau mau izin sama Surya buat kakaknya yang lain, saya nggak tahu tuh. Padahal Surya banyak tuh saudara-saudaranya. Kenapa sih dia nggak mau? Iya, kenalin gue ke satu. Bentar. Apaan? Ada yang mau ngomongin kakak saya?
Wah, lu kenapa nyalon-nyalonin kakak gua? Iya. Coba lihat. Iya, gua taunya cuman ini doang yang pas sama komandan. Kakak gua. Ya. Kakak gua. Ya. Kakak gua. Ya. Itu kakaknya Pak Surya. Kakak gua. Ya. Kakak gua. Hmm. Kakak gua. Ya. Ade Pak Surya. Bukan kakak gua. Tapi sang milik Dinamo. Gua tapi ya. Iya. Keprint tadi. Gua pikir gagal lu. Orang suruh milik Dinamo. Dong, berarti. Bersihin. Komandan, ini bukan maksud hati memperkeruh suasana ya. Ada video dari pesan-pesan berikut ini. Hah? Dari Diki asistennya Eyang. Mau ngapa dia? Gedein, Pak. Komandan Andri. Waktumu sudah habis untuk mencari. Halo bacot. Belum pulang kan juga. Enggak biasa banget juga. Waktumu sudah habis untuk mencari calon istri. Jadi kamu akan dicoret dari calon ahli waris. Kamu akan miskin kemenan Andri. Rasakan itu. Kejepit. Ya masalahnya kalau misalnya harta warisan nggak dapet, ya udah sih komandan. Komandan kan masih punya Lala. Nah, itu yang dia. Penting itu komandan. Ya. Aha. Apa tuh? Komandan mau ngecat siapa? Diki. Warna apa? Ngecat Diki. Gak maksud saya. Ngapain? Komandan mau setuju sama pilihannya Eyang? Iya, ternyata Eyang akhirnya membelikan calon buat saya. Udahlah. Udahlah, itu yang terbaik mungkin. Saya enggak tahu sih calonnya kayak gimana, tapi udah terima aja daripada enggak ada. Ih, kita kan enggak tahu. Iya. Dari Pak Komandan, udah terlanjur. Nah, ikutin aja udah. Saya support. Lala. Lala. Halo sayang. Papanya? Ah. Papa. Kamu sehat? Sehat. 1 + 1 berapa? 1 + 1 sama dengan 2. Pinter kamu. Wah. Akar 144 ditambah akar 122. Kalau aku sama kamu sama dengan? Sama dengan. I love you. Katanya Kak Lala pengen tunjukin sesuatu sama Papa Andre. Katanya bisa sulap ya? Coba aku mau lihat, aku udah lama ngeliat kamu sulap. Bet. Hah? Oke. Coba Papa Andre. Oh tadi gandeng. Oh tadi nyambung gandeng. Terus dimasukin kepala. Terus dicopot. Lu. Pertama gini. Mana? Terus taruh di pala. Terus? Terus? Wah, aku gak bisa. Kok bisa, bisa sih? Ini ada-ada saja. Hebat, Lala. Ada-ada saja. Ada-ada aja. Iya, kok bisa sih, Lala? Ada saja. Iya, Lala hebat. Ah, ayah juga, papa juga bisa nih. Kamu tiup. Burungnya terbang. Terbang. Burungnya terbang. Tadi lihat apa burung? Itu apa Lala? Burung. Burung. Burungnya juga bisa sulap. Coba. Kan satu. Iya. Wow. Jadi burung. Hebat. Lala, Lala. Gimana, gimana tadi? Gimana, gimana? Keren Lala. Ini satu. Terus. Ini satu. Terus ini. Wah, jadi dua. Ah, Om Andika nggak bisa. Bisa. Ya, payah Om Andika, payah. Payah, nggak bisa. Andika kalah. Iya. Lala tahu nggak? Lala tahu nggak? Tante Hesti mukanya bisa berubah-berubah kalau di tengah. Iya, benar. Iya. Coba. Berubah lagi. Ayo. Kamu lihat ya, kamu lihat mukanya bisa berubah-ubah. Iya. Ayo tunjukin Tante Hesti. Ada saja. Sama kayak bapaknya. Katanya Lala sekarang di rumah suka makan rumput ya? Hah? Enggak, rumput laut. Oh rumput ini? Laut. Ya kan nori. Rumput itu. Nori.
Nori. Sama kayak aku dong, aku suka makan rumput futsal. Papa mau tanya dong, kalau ikan tuh ada kakinya nggak sih? Ada, dia cuma punya sirip sama ekor. Oh, pintar. Dia sebenarnya banget sih. Oh, kalau ikan suaranya gimana sih? Lala mau dengar suara kambing nggak? Iya. Suara kambing. Ada suara kambing. Itu kambingnya kambing gunung, beda. Nih. Om. Ini pengen denger. Rasain lu. Ini kan om lagi jalan ke gunung. Pas di atas om lihat ada apa tuh kakinya empat. Om gini, hey. Terus dia jawab, Ada kucing juga, ada ya? Kucing juga ada. Lagi. Kucing. Kalau nggak salah kucingnya berantem kan, kucingnya om? Kucingnya berantem waktu itu kan. Kucingnya berantem. Om bilang kenapa kucing berantem? Yang satu bilangin, mau. Yang satunya? Kemau. Esti, ya. Tolong jagain Lala ya. Karena bentar lagi nih. Calon. Komandan udah punya calon jodoh istri. Kak denger kan? Nanti tolong biar kita perkenalannya pelan-pelan sama Lala. Komandan. Dia bingung nih Lala. Emang Lala nggak tahu komandan? Apa sih Bu? Ya, udah punya calon baru buat ya, istrinya kelak. Ya namanya juga kesepian, biarin aja. Komandan, katanya ada calon istri. Kan kemarin baru kata jahat. Iya. Siapa penjahat? Itu calon istrinya komandan tuh ternyata penjahat. Itu apa? Melakukan tindakan pencucian anak. Penculikan dong. Penjahat tahu. Gimana sih Bu anak dicuci? Ibu bisa-bisa aja. Kalau ada orang deh, gue mah khawatir ntar kalau dia misalnya mau ngapel. Iya, ke tempat pacarnya kan. Kalau ternyata emang beneran penjahat lagi gimana? Ya udah biarin aja urusan dia. Enggak apa-apa, yang penting kalau udah nikah jangan sampai dia ranjang. Bisa. Kalau sampai kejadian macem-macem itu ceweknya kalau nggak benar, ya. Tenang aja. Biar gua yang badan. Bisa pasang badan. Pasang badan. Apa nih gue? Enggak, lu udah tahu belum kalau komandan ternyata ada calon baru buat jadi istrinya? Nemu di mana itu yang baru? Gak tahu. Dia kan suka gegabah ya. Gua takutnya. Udah. Apa, Bu? Ya gua takutnya salah lagi. Manis. Pemanis ngapain dibuang? Udah dapat belum? Hah? Udah dapat belum? Belum. Kira-kira enggak tahu apaan sih. Berarti ini dapat pacar baru. Iya, bentar lagi mau nyampe. Tapi katanya komandan. Tapi kan itu dijodohin sama Eyang katanya. Oh, jadi nyerah dia terima yang dijodohin sama Eyangnya. Betul. Ya, jadi bukan yang Pak Komandan senangi dan cintai, Bu. Selera nenek-nenek mah takutnya enggak ini lagi enggak sesuai. Tapi kalau kata saya sih bagus, enggak apa-apa ikutin aja. Yang penting kan harta warisan turun kebagi. Iya juga tuh. Iya, ntar kan kita yang ketimpahan. Ketenangan hati itu membawa aura yang positif. Jadi pas ketemu nanti, dia langsung tertarik juga sama kamu. Iya sih, aku mah pokoknya sekarang yang penting dia orangnya baik, udah. Aku gak mau macem-macem. Jangan lihat dari fisik doang. Iya. Kemarin kenapa sih mukanya lagi asem. Ya terang aja lu makan jeruk. Jeruknya asem, Ki. Makannya pakai rek. Kalau makan pakai rek, makan salah. Komandan lagi khawatir banget mau ketemu jodoh pilihan Eyang, kan dia belum pernah ketemu. Jadi approve nih, jadinya jodoh dari pilihan Eyang aja. Komandan udah nyerah. Udah nyerah deh.
Ya kalau ini pilihan Eyang, kalau memang itu ternyata baik, Eyang setuju kan juga. Betul, udah gak apa-apa, yang penting harta warisan kan turun. Ya mudah-mudahan kita bagi-bagi. Ya mudah-mudahan ya. Pilihan dari Eyang barangnya bagus ya maksudnya. Betul, sebenarnya. Masa barangnya bagus? Ya maksudnya bagus. Barangnya oke, okay, tahan lama. Bukan masalah apa-apa, sebetulnya aku tuh udah gak tahan. Ah? Udah gak tahan apa? Pengen gitu. Pengen punya pendamping lagi. Ya. Oh. Capek kan sendirian. Iya. Gua piket mulu nyapu, sono nyapu sini. Kapan mau ketemu sama calon jodoh yang disiapin sama Eyang? Kapan mau datang ke sini Pak Komandan? Ya, hari ini mau datang ke sini. Tapi kalau misalnya nanti gak sesuai sama kriteria, jangan terlalu to the point gitu ya. Jangan bilang langsung gak mau. Iya. Terima aja dulu, telan aja. Pak Komandan dandanannya kayak gini nih stylenya. Kamu mesti dandan gimana dong? Harusnya pakai baju pink, celana kuning, bagus. Woi, ceria. Kayak logo pom bensin. Dia itu namanya ceria. Ya, kalau kayak gini postur, postur. Oh, iya, iya. Kalau misalnya dia datang, aku harus gimana? Nih, datang nih, set. Oh, stay cool ya. Pak, jangan naruh tangan. Pak, jangan naruh tangan di saku. Ntar katanya kayak orang enggak punya duit, enggak sopan. Okay. Lurus aja, Pak, lurus. Matanya gimana, Sir? Matanya harus agak fokus. Jangan terlalu micing, ntar keluar laser. Ntar kalau Pak Komandan terlalu micing, jatuhnya kayak rabun senja. Mana jalannya ini? Terus, ini... Dia kan pasti datang dari lobby kan? Ya. Kita siap-siap aja. Ini saya yakin nih, dia datangnya akan kayak gini. Maaf, yang kayak gitu kayaknya lu deh. Mana ada orang baru datang langsung berdelipan gitu. Kalau kayak gitu komandan bakal gimana? Iya kalau kayak gitu apa yang Pak Komandan lakukan? Kalau dia datang gak ugut-ugut begini. Balas kayak gitu juga balas. Tapi cakep banget Dan, tapi datangnya gitu. Iya. Balas coba. Iya boleh. Ya, coba. Duh hancur imajinasi gue ini. Cewek datang nih komandan ada tamu. Masuk. Set. Mana yang namanya Komandan Andre? Mana? Halo. Nah. Kalau ini ugat-ugat gitu enak warnanya biru. Komandan kan putih. Kayak ulat sagu. Lagi ada-ada masuk jalan kayak begitu. Kalau. Nanti kita harus cool aja ya. Postur. Cool. Dada agak busung sedikit untuk menunjukkan karisma kita sampai mana. Suara. Suara harus agak berat dikit. Gimana tuh? Apa kabar? Itu bukan suara, itu prank dong. Kayak suaranya Daus Half ya. Daus me. Komandan, Paro. Ada yang nyariin. Ah, ada yang nyariin. Bu. Kemana ada suaranya? Di sana ada suaranya. Ada suaranya tadi. Ada yang nyariin. Nah. Ah, ada yang nyariin. Hah? Nyariin. Apaan? Aneh. Ya, Bede! Bede! Surya! Jaga kita tuh. Bang! Jangan sampai kasihan. Udah kasihan. Iya, kita suruh. Masalah jodoh. Enggak aja. Barang mula, Omar. Ya kita lagi bahas masalah jodoh komandan. Komandan! Siapa nyariin? Ini ada kabar gembira nih, ada wanita cantik mencari komandan. Tadinya seharusnya masuk bareng saya, okay. Tapi saya tahan. Nanti dulu biar surprise buat komandan. Tadi, cantik putih tinggi, nah. Ngambang. Setan dong, itu namanya. Setan dong. Enggak kan pakai sepatu. Ben, bagus. Komandan lagi latihan lu tapi. Wah, cara beruntung Pak Komandan gimana? Dan jodohnya bagus komandan. Cantik tegak, putih. Tegak, badannya tegak. Cantik putih tinggi langsing. Ih, bihun. Bihun. Udah siap, Komandan? Oke, siap. Ya. Lagi mah terima aja nih. Oke lagi. Loh, mana? Orangnya mana? Molot. Tegak, Pak Komandan. Ya, Komandan, siapin tegak. Gombalan, siapin gombalan. Siap, gombalan. Siap. Wah, halo. Iya, suka. Baik. Baru sekali kesini ya? Udah dua kali. Oh, udah dua kali? Iya. Ya ini udah dua kali kesini. Iya. Ya ampun, seneng banget kita. Kamu beneran. Sini mulai.
kenal sama eyangnya komandan? Iya. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kok bisa sampai dari Bali? Dari Bali jauh-jauh kesini. Kok bisa sih kenal sama eyangnya komandan? Iya, kemudian sempet ketemu. Oh, komandan? Iya. Mana? Saya mau pegang tangannya. Belum. Oke, ntar saya ngomong. Masih siap-siap. Dia agak malu, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Mau pegang tangan? Mau. Kamu datang ke sini sendiri? Iya, sendirian. Mau sama siapa? Tangan, komandan tangan. Iya. Bulan disuruh kesini. Mau ketemu Mas Andre. Mau ketemu Mas Andre. Halo. Mau ketemu Mas Andre. Mau ketemu komandan. Maaf. Ya. Pelatih boxing ya? Kenalkan ini komandan kami. Udah kenal. Pak Komandan. Pak Komandan. Udah pernah ketemu sih komandan. Sebenarnya udah pernah motion, ketemu. Slow motion, slow motion. Majuan, majuan. Ya, musik slow motion ya. Hai. Bulan sama Recep ketemu nih. Ini Bulan sama Bulanan. Oh, Bulan. Bulanan. Apa kabar? Bulan kangen banget. Oh. Bulan. Ya, kabar. Malam. Zombie dong. Hey, jangan jadi zombie. Malah jadi zombie lagi. Ja, nadanya ja. Geda, ja. Bulan, kau begitu indah, yeah. Tinggi ya, menemani malam-malam sepi. Ho ha ho hey hey. Komandan, komandan gak bilang kalau calon komandan saudaranya Kang Sule? Hah? Bulan Sutisna? Bukan. Beda dah. Bulan? Ya. Ini bener kamu? Ya, ini beneran Bulan. Kamu disuruh sama Eyang? Iya, Bulan disuruh sama Eyang kesini. Katanya Bulan mau dijodohin sama Mas Andre. Kenapa gak ngomong dari dulu? Orang gak udah dikasih tahu. Tahu begini mah, dari dulu-dulu kali. Iya. Enggak, gak mimpi berarti. Udah. Emang pengen nabok aja lu mah. Nabok aja. Kamu kenal Eyang dari kapan? Kenal Eyang udah dari dulu. Bagaimana ceritanya? Seumuran ya? Bukan, bukan. Udah lama kenalnya. Iya. Jadi. Seumuran sama Eyang. Jadi dulu tuh Bulan sempet nolongin Eyang tabrakan motor. Ya mungkin karena Eyang suka sama Bulan jadi Bulan dijodohin sama Mas Andre. Jadi pernah nyelamatin Eyang. Iya. Ulang tahun pas Eyang ulang tahun. Pas di jalan. Eyang sempet hampir kena tabrak motor. Jadi beneran motor. Kamu dijodohin sama aku? Iya. Ini beneran apa bohongan sih? Enggak tahu. Picing matanya kayak tadi lagi. Coba berencubit. Mata. Gitu. Ini kan Dan. Suara beratin. Jangan terlihat terlalu senang. Oke. Iya, jangan. Badan tegak. Cool. Busungkan dada ya. Suara beratin. Sakit banget. Salah urat. Biar lebih ngebusung. Mata picing. Pulang aja komandan. Suara, ton suara. Tangan masuk kantong. Kantong saya. Cepat. Jolong. Ngapain orang? Jolong. Masuk kantong orang. Mulai gombalan. Kita tahu komandan senang, tapi jangan tunjukin ke depan wanita itu. Takutnya dia jadi ilfil. Oke. Ya. Oke. Tatap. Bola mata. Yang ini kok kata bunglon bisa begitu? Jarang ya. Salah bener. Si Ayu. Bulan. Iya. Aku ketemu Bulan mana sih? Ini. Terlalu micing mata micing matanya. Itu lah. Bulan. Semenjak aku ketemu kamu, perempuan di dunia ini tidak ada yang cantik. Perempuan di dunia ini tidak ada yang cantik.
Kenapa kamu ambil semua cantik? Kenapa kamu ambil semua cantik? Lu ngomong aja sendiri. Dikasih tahu. Bulan. Ya. Aku gak tahu aku pernah berbuat apa zaman dulu. Uh-huh. Sehingga aku bisa dikirimkan bidadari secantik kamu. Bisa aja Mas Andre. Bisa, emang bisa banget. Oh, back sound. Iya. Yeah. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa sama kamu. Uh-huh. Tapi aku akan membuat kamu bahagia dan aku akan menjaga kamu sampai akhir hayat. Ganggu nih. Gua kebelah. Gua kebelah. Put. Ah. Bisa aja. Bulan beneran ini dijodohin sama komandan? Iya, eyang, wow. Kata eyang gitu. Bulan, wow. Aku seneng banget bisa dijodohkan sama kamu. Kamu punya pipi bolong, aku punya dagu bolong. Ntar anak kita bolong-bolong. Sebentar, kamu punya pipi bolong. Kamu punya dagu bolong. Anak kamu bolong-bolong. Yes. Imam Darto anaknya. Tadinya mah mulus, ya. Tenang sepatu bola. Kepul. Ah, berigi-rigi sepatu bola, aduh. Bulan. Berigi-rigi. 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 Potongannya. Apa bedanya berigi-rigi sama berigi? Beda dong. Berigi-rigi. Berigi-rigi sama aja. Ya beda dong. Berigi-rigi. Yang sempit. Bulan, dia lokiti, ya, itu beda. Aku mungkin tidak punya harta dan tahta. Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Ya. Tapi ada satu yang ingin aku sampaikan sama kamu. Apa itu? Aku tidak akan membiarkan setetes pun air kolam jatuh dari mata. Kolam. Aku akan selalu menjaga kamu. Aku akan selalu menjaga kamu. Ayang Muno. Benar. Bolehkah aku ngajak kamu kita? Kalau yang aslinya ini kan ME. Nah, kalau ini MCK. Iya, cocok banget sama komandan. Iya. Sama komandan. Komandan dapat jodoh. Iya. Udah dapat calonnya. Yang dijodohin kan? Iya. Udah dengar. Siapa sih orangnya? Bulan. Oh, Bulan. Bulan yang waktu itu magang di kantor? Iya. Lah, mau kemana pada? Ini lagi gosip. Iya, waktu itu kesini. Tapi, iya, cantik banget. Ternyata itu yang dijodohin sama eyangnya. Wah, si Bulan pernah nolongin eyangnya. Sampai akhirnya suka eyangnya, dijodohin sama komandan. Ya. Tapi masih muda banget, curiga gak sih kalau misalnya cuma pengen harta warisannya doang? Ih, gue kasihan kalau gitu sama Bulan. Kenapa? Ya kan komandan nyari jodoh cuman biar gak dicoret ahli waris. Iya. Iya, malah kasihan sama Bulannya lah. Kasihan Bulannya, dia masih muda, masih mengharapkan sesuatu. Iya, cita-citanya panjang. Komandan kan udah, ya elah mana kuat ya, udah tua. Iya. Mengayomi. Kan jarak... Beda usianya kalau enggak salah 50 tahun loh mereka. Wah, jauh banget. Ya. Jauh loh beda usianya. Belum lagi kebayang tiap hari bau minyak angin. Iya, Bulan kasihan. Lo lagi ranum-ranumnya ya. Iya. Tapi gimana tadi reaksinya waktu ketemu Bulannya, seneng enggak? Bulan mah seneng banget. Orang dia begitu awal ketemu aja langsung bilang, "Aku kangen sama Mas Andre." Manggilnya Mas Andre. Mas Andre. Iya. Banget. Parah. Ya udahlah. Ini ruangan tahanan. Oh ya, iya. Ruang tahanan. Hai, kan Kak Gila ketemu lagi. Iya. Dulu sempat ketemu kan? Iya benar. Apa kabar Kak? Baik. Dika. Bentar.
ada bola biliar gak? Buat apa? Gue pengen sodok kesininya. Gede banget, dalam banget. Ya Allah, langsung pipinya. Hari ini saya dan Bulan akan mendeklarasikan kami menyebutnya adalah pasangan kobul. Apa tuh? Oh, kobul. Bulan dan Bulan. Oh. Berarti tinggal ijabnya doang. Iya. Ini keren. Semoga jadi doa. Amin. Tapi mohon maaf Pak sebelumnya. Saya boleh nanya? Boleh. Mempelai prianya mana? Ini mempelai prianya. Oh, saya pikir ini mau ini seserahan. Mau ketemu keluarga. Iya. Tapi emang secara aura, padahal mereka baru ketemu lagi, tapi emang auranya udah cocok. Iya. Kira-kira nanti resepsinya akan seperti apa? Iya. Saya sudah bicara dengan Bulan tadi. Kamu mau resepsinya nanti rencana? Resepsinya kita di Belanda. Di Belanda ya? Di Jepang. Okay. Kita akan ke Jepang, kita iya, akan ke Belanda. Iya, iya, benar. Okay. Keren, romantis banget. Kalian nanti resepsi. Nah. Resepsinya di mana? Di Belanda. Di Belanda. Kita dong berdua resepsinya. Ya. Dibatalin. belum ada duit. Oh, iya, enggak apa-apa. Ini batal. Nah, ini honeymoon ini kita udah honeymoon. Maaf lah ya. Kita mau ke tempat-tempat yang romantis ya. Kita mau ke Jepang, lihat mau ke Kyoto, lihat sakura, lihat sakurta, sakunu. Kemana? Bulan madu kemana? Ke Jepang. Biasa. Aku standar. Yang alam-alam. Kiki tuh suka banget alam. Yeah. Dia tuh suka banget gunung-gunung. Yeah. Aku mau bulan madu, aku ngajak dia ke Gunung Balong. Tapi namanya orang mau nikah atau berumah tangga itu kan gak seneng-senengnya doang. Betul, betul. Apa yang Anda lakukan kalau misalnya pasangan kalian dihina sama orang lain? Saya orang pertama yang akan mundur duluan. Kok gitu? Mundur, ajak dia pergi. Udah, gak usah jadi nih. Oh, cuekin aja. Apa yang kita pikirin orang seperti itu? Bagus. Yang penting kita tetap berbuat baik. Cemen. Pasangannya cemen. Kalau ada yang hina aku, sayang. Saya nih, kalau ada yang ngina dia, ya. Gua akan maki-maki. Hah, wah, dianya gua maki-maki. Berarti kan dia salah. Kalau main di kata-kata berarti dia salah. Introspeksi. Jangan nyalain orang. Egois kalau kayak gini. Tegas. Iya dong. Harus tegas. Lapan. Jahat banget. Tahu emang pasangan. Gitu ya. Bulan sebentar lagi kan kamu ulang tahun. Kamu mau kado apa? Aku mau berlian, perhiasan. Oh, oke, okay. Aku beliin. Boleh, boleh. Kalung, gelang, cincin aku beliin buat kamu. Terima kasih. Sama-sama. Berlian doang. Nih, ulang tahun dia, aku udah siapin sesuatu sama dari berlian. Dari B juga. Apa? Bom molotov. Surprise. Pasti terkejut. Tapi sebentar, mau ngetes. Kalau pasangan ngambek, apa yang komandan akan lakukan? Pasti aku akan rayu dia. Aku akan puji-puji dia, aku akan sayang-sayangin dia. Supaya moodnya balik. Supaya moodnya balik. Coba ngambek, terus gue balikin, coba. Ngambek, Bulan ngambek. Coba. Kamu kenapa sih diem aja? Kamu kalau cemberut itu makin cantik deh. Bisa aja. Coba ngambek, coba. Coba. Iya. Kenapa? Masih bisa marah-marah, dagang pecel, coro! Bukannya kerja, Pak. Alah, ngambek-ngambek. Lagi-lagi tegas. Iya, tegas. Bukan masalah gitu, Pak. Lagi pakai ngambek-ngambek, orang udah ngantri mau beli. Lagi dagang, ya? Sosok ngambek. Pak Dika, kalian gak tahu kan? Kalian gak tahu kan? Aku sama Bulan ini, kita mempunyai lagu favorit yang romantis banget. Yeah. Oh iya. Gimana lagunya? Andre, kau terlalu tua. Gak apa-apa. Andre, kau terlalu tua.
Beneran. Dia berarti sayang apa adanya. Bener berarti dia. Dia mah orangnya tulus. Betul, itu tulus. Kan terlalu muda gak mungkin. Gak mungkin. Jujur dia jujur. Maaf ya. Kenapa kamu berarti kamu orang jujur? Itu. Bulan cuma pengen ngelawak, kok gak serius. Itu lagu barusan. Nggak romantis kan? Andre, masa selalu tua. Aduh, nggak punya kan lagu itu, lagu romantis nggak punya ada. Kan? Kalau dia lagi ngambek, lagi marah, aku suka banget nyanyi lagu ini. Ya, mana? Iya. Bila waktu. Jadi kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Gimana menurut tadi kan cocok gak mereka? Cocok sih, cocok. Ya Dan, cocok. Cuman gini. Kita setuju Dan. Cuman Bulan kalau boleh nanya nih dari Bulannya. Ya. Komandan kan udah punya anak namanya Lala. Lala, iya. Gimana kamu kesiapannya menerima anak? Menerima enggak? Aku udah punya anak. Terima dong, apalagi ya. Lala lucu banget. Iya. Nanti kalau aku punya anak kayak Lala, aku mau ngajarin dia bela diri. Mas. Sama nyanyi. Nah, ya. Kan udah ada aku anak namanya Lala. Uh-huh. Nanti anak kita namain Lele. Coba saja. Lala. Jawa kan Lele. Panjangnya Leonardo kan? Iya. Leonardo yang dipanggil Lele. Tapi yang penting kamu nerima ya, aku ya, udah punya anak ya. Terima dong. Dan mudah-mudahan kamu juga menyayangi anakku seperti anak kamu sendiri. Iya, pasti. Wendy dan juga Kiki, nanti ketika resepsi pernikahan kami, saya minta tolong. Boleh. Kalian jadi pagar beton. Pagar beton. Pagar betis, pagar ayu, gitu. Kalau pagar ayu kan udah ada ayu. Ya bukan, maksudnya pagar ayu tuh cewek, gitu. Tapi dulu Bulan kan terkenalnya karena yang ghosting. Iya. Iya, yang gini-gini tuh, yang gak wedding. Ntar ninggalin kamu ghosting kemana lagi? Iya, enggak. Gimana yang ghosting? Itu lagunya gimana? Welat Kang, welat Kang Ghosting, Kang Ghosting. Nggak seru kalau nggak pakai ukulele. Ah, oh iya, ukulelenya, iya. Nah, nah ini udah lele. Udah lele. Pas ya. Nah, ini ukulele. Iya. Nah, kalau begini. Apa? Ukuletoy. Lemes. Lemes itu komandan. Welat Kang, welat Kang Ghosting, Kang Ghosting, Ghosting. Welat Kang Ghosting, Kang Ghosting, Kang Ghosting. Oman Re Kang Ghosting. Tadi saya udah ngomong komandan. Terus? Saya udah bujuk-bujuk Lala. Lala mau gak punya mama baru? Berisik banget! Lu geser pelan-pelan. Kan diangkat, iya bisa diangkat. Diangkat! Lala, papa mau kasih tahu Lala. Papa mau kasih surprise buat Lala. Udah diangkat. Tapi tetap berisik. Yang ngejatuhinnya gimana? Pelan-pelan. Lala, boleh minta gak? Tante Ayu mau minta. Pinter nih anak. Emang anak komandan. Sama persis. Lala. Hah? Papa kan udah lama sendirian, nggak punya istri. Terus Lala juga udah lama kan nggak punya mama. Lala mau nggak kalau misalnya punya mama baru? Mau. Yes. Mau. Alhamdulillah. Beneran. Kamu Lala, setuju? Wah. Lala udah kenal sama Tante Bulan belum? Tadi kan ketemu di ruangannya Papa. Masih ingat. Wah. Panggil. Cepetan. Ini saat yang tepat. Ayo kita panggil.
Tadi Lala udah setuju kok. Iya, Lala nanti kalau... Temen dia ada musik. Temen dia saya musik. Lala. 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 Hai Lala. Tante Bulan. Halo. Lala apa kabar? Kabar baik. Lucu banget sih. Makan apa itu? Gergaji. Nanya orang jelek. Nanya lu lah pakai nanya sama dia. Senek apa kan banyak. Kan udah bisa melihat. Senek apa, telur gabus apa-apa. Orang makan gergaji bocah kecil. Lala, Tante Bulan ini orangnya seru. Pasti cocok sama kamu. Dan dia pinter nyanyi. Coba nyanyi. Nyanyi lagu apa? Lagu. Balonku. Oke. Okay. Oke. Okay. Balonku. Balonku ada 14. Jangan kau cuma ngomong 14. Enggak angkat. Balonku ada 14. Melentus balon hijau banyak loh. Dia senangnya banyak balonnya. Ya udah 5 aja. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Kaget, kadang ada kaget. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Lala mau gak Tante Bulan jadi mamanya Lala? Ntar Tante Bulan jadi sama papanya Lala. Sama. Tidak, Lala tidak mau. Lala punya ayah ibu. Enggak ini. Ceritanya. Bukan oh, ini, bukan. Ceritanya ini. Ceritanya kamu kan punya papa, tapi gak ada mama. Mau gak mama ini? Mama ini baik loh. Gak mau. Gak mau. Kenapa? Yukero gak mau. Yukero mau gak? Mama Yukero. Mama Yukero. Kalau gak mau mama Yukero, mama Hengki mau gak mau. Aduh mama Hengki. Hengki juga gak mau. Gak mau. Kenapa mak? Kenapa gak mau? Saya mau ya pipi yang panjang-panjang. Oh, lebih fokus ke makanan. Lala. Ini masalahnya krusial, nak. Kenapa papamu kalah sama telur gabus? Kakak kayak gitu. Kamu beneran gak suka sama Tante Bulan? Kenapa? Loh. Nanti kalau Lala jadi anaknya Tante Bulan, Lala Bulan ajarin nyanyi, bela diri. Lala suka nggak? Suka. Ya udah, yuk jadi anaknya tante. Tapi Lala tidak mau dibawa pulang. Lala, oh gitu. Lala, nanti diajarin bela diri sama Tante Bulan. Apa namanya olahraga karambol? Karate. Kempo. Karate aku nggak bisa. Aku bisanya karage, yang kecil-kecil itu. Karage. Ya. Kalau tarung derajat mau enggak? Weh, keras kali Bu. Tarung. Enggak kali aja mau. Tarung aja sekalian. Jadi Lala enggak mau punya mama baru. Kasihan papa. Iya. Tidak apa-apa, Wen. Tidak usah dipaksa. Hah? Mungkin Lala masih butuh perhatian dari aku. Tapi Eyang gimana memaksa ya, Komandan untuk segera menikah? Komandan juga sudah mulai suka dengan Bulan. Tidak apa-apa. Di sini memang aku tidak mau, tapi di luar ini pasti mau. Apalagi itu konsisten dong. Bagaimana sih Komandan ini? Ini mau dibawa ke Melo. Mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke Melo. Hah? Gak boleh digeser ya? Ya udah aku telepon Eyang aja kalau begitu. Coba telepon deh. Aku lebih memilih Lala. Kasihan kalau nanti Lala. Daripada harta warisan? Iya. Tapi komandan kan komandan mengharapin banget warisan itu. Enggak apa-apa. Awas, cepet tahu. Waktunya bisa diperpanjang mungkin dan. Aku lagi coba tapi ngobrol sama. Coba telepon yang ya. Komandan telepon yang subur deh. Halo? Eyang. Ini kan gaya kamu. Demi Tuhan. Assalamualaikum Eyang. Eyang, terima kasih Eyang sudah mengenalkan saya dengan Bulan pilihan Eyang. Saya senang dengan Bulan, tapi setelah saya tanya Lala, Lala masih belum mengizinkan saya mempunyai istri lagi. Karena Lala masih butuh perhatian saya. Mohon
Eyang maklum. Tidak apa-apa kan, Eyang? Terima kasih, Eyang. Lalu harta warisannya? Tidak apa-apa, saya tidak ambil. Hah? Yang benar, Eyang? Ah, jangan gitu. Ah. Waktu. Ada jeda. Ada jeda. Akan-akan di sono ngomong. Repet aja lu nelfon. Iya, iya, iya. Iya, Eyang. Tidak apa-apa, saya tidak mendapatkan harta warisan juga tidak apa-apa. Apa? Eyang, tetap kasih harta warisannya ke saya. Hah? Hah? Thank you, bro! Terima kasih, Yang. Alhamdulillah. Terima kasih, Yang. Assalamualaikum. Saya tetap dapat harta warisan. Oh. Gue bilang juga apa? Tapi si komandan jadi... gila-gila harta. Tahu. Tapi gak jadi nikah sama Bulan. Oh iya. Ya, sabar ya, Bulan. Gak apa-apa sih dia mah easy going. Santai nih. Ya mah santai. Ada cowok lain. Enggak. Ya, ya. Kalian masih punya kesempatan. Gimana caranya ini Lala Lulu? Betul. Lala. Lala Lulu. Lala Lulu. Lala Lulu. Lala Lulu. Saya minta maaf, Bulan. Iya. Bukan saya tidak suka dengan kamu, tapi mungkin anak saya masih butuh perhatian saya. Tidak apa-apa. Kamu harus lebih mengutamakan anakmu. Heh, dia malah tidur. Heh, heh. Hipnotis. Oh, hipnotis. Hipnotis. Mungkin Lala butuh waktu. Iya. Iya. Saat ini mungkin Lala mungkin belum mengizinkan, tapi perlahan-lahan nanti. Jadi gimana ini? Enggak jadi. Enggak jadi. Lihat dong Lala. Lala, pulang ke rumah. Ayo, Bu. Apa enggak ayo kita ke sini. Pulang. Pulang enggak jadi nih lamarannya nih. Enggak bisa begitu. Saya udah datang ini. Sabar, Bapak. Maaf, saya nggak bisa. Maaf, Bang Haji, maaf. Ini bukan masalah salah. Saya, ini anak saya udah cinta banget ini sama Ambang. Masalah nggak ya, ada caranya, Bang. Kagak jadi nih acaranya, Bang. Iya, maaf ya. Aduh, Bang. Udah, Pak. Udah, nggak apa-apa lah, Pak. Malu. Kasian juga. Kita malu juga di sini. Lihat tuh anaknya sampai nggak mau makan gara-gara dia mau... Dari tadi ngunyah gimana nggak mau makan. Ada artis namanya Uya Kuya. Kakak. Maafin ya.